Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Daddy dah balik dah. Aisyah nakal tak waktu Daddy tak ada? Good girl lah, kan? Betul ke good girl ni? Good girl. Tapi kadang-kadang je suka tengok YouTube banyak sikit ni. Tengok YouTube tak apa, tapi jangan selalu ya. Bukan selalu pun, kan? Saya ada benda nak beritahu you. Hmm? Apa dia? Saya jumpa Melissa. So, apa yang jadi? Medina, dah berapa lama you kenal I? Dah berapa lama dah kita kahwin? I memang langsung tak layan dia. You percayakan I kan? Kalau you tak buat apa-apa dengan dia, takkan betul I kan? So, of course, I percaya dengan you. Tapi I tetap rasa salah you. Lah, kenapa pula? Kan I baru je beritahu you tadi. I memang langsung tak layan dia. I siap halau dia keluar daripada bilik I. I cakap dengan dia, I hanya sayangkan you. I hanya sayangkan Aisyah. Salah you sebab you yang buka ruang tu. Tak biar nak spend time dengan Melissa tu kan? Apa pula? I spend time dengan dia atas dasar kerja, atas dasar profesional. I ingat dia pun fikir benda yang sama. Kalau ada apa-apa masalah, tak payah nak cerita perempuan. Perempuan ni, kalau dia ingat you tak happy ke tak bahagia, dia pula nak happykan you. I only happy bila ada dengan you dengan Aisyah. Itu je. Shasha? Ya? Ya? Saya rasa Kuzan boleh jaga Aisyah hari ni. Kita proses pergi meeting tu ya? Meeting? Meeting yang mana satu? Cepat sangat lupa. Jomlah, kita dah lambat dah. Jom. Puan Medina, saya minta maaf banyak. Saya betul-betul lupa pasal meeting hari ni. Sorry sangat. Tak apa, bukan salah awak. Tapi dah banyak sangat kali saya macam ni. Saya minta maaf banyak. So sorry. Sebenarnya tak ada meeting pun hari ni. Tak ada meeting? Habis tu kita nak pergi mana sekarang ni? Saya saja je. Saya cuma nak Kuzam yang jaga Aisyah hari ni. Puan Medina okey ke ni?